Bagi peluang saya menjelaskan, mengapa takut? Kenapa takut? Mengapa takut? Kita tanya yang berhormat. Laporan audit negara dibentangkan di parlimen. Kenapa takut? Parlimen mesti telus. Kita mesti telus perbelanjaan. Siapa yang takut yang berhormat? Ali yang berhormat, sila duduk dulu. Siapa yang takut yang berhormat? Sila duduk dulu. Yang berhormat. Ya betul, boleh duduk dahulu. Yang berhormat. Standing order. 22. Pandang, saya sudah tahu itu pun point of order yang dikatakan oleh Kotak Baru. Tak perlu ulang lagi. Saya faham. Okey. Right. Exit conference. Answerable to Pond the speaker, pendang duduk, pendang duduk. Atas isu, atas isu peraturan. Kita tidak boleh menerima pendapat yang berhormat Kota Baru sebagai pendapat yang betul. Tuan Speaker. Kerana atas isu peraturan, atas isu peraturan. Biarkan saya habis dulu. Tuan peraturan Speaker, 77.16. Peraturan 22. Peraturan 22. Tuan Speaker. 77.1C Tuan Speaker. Ketika yang berhormat Tuan Kota Speaker, Baru menjadi menteri, 77 beliau juga telah pun tersilap apabila memaklumkan bahawa ordinan darurat telah pun dimansuhkan. Tuan Speaker, jangan lupa. Ali yang berhormat. Puan Speaker, terima kasih Puan Speaker. Puan Speaker, saya mohon. Saya percaya pihak Puan pembangkang Speaker, pihak pembangkang tidak mau tidak mau laporan audit negara Speaker, dibahaskan kerana berlaku ketirisan ketika darurat diisytiharkan. Tuduhan berniat jahat. Tarik balik. 77 ketika, 1 ketika C, pimpinan Speaker, yang berhormat Pago 77, banyak ketirisan dilaporkan dalam audit, laporan 77, itu 77.1C. Mereka Puan tidak mahu laporan audit negara dibahaskan. Ali yang berhormat. Ali yang berhormat, sila duduk dulu. Berhormat. Yeah, I want to make the decision, but you're tuduhan jahat. You lutong kacau. Lutong kacau, yeah. Bukan. Ali yang berhormat. Dalam isu berkenaan laporan ketua audit ini, Majlis Dewan Rakyat dan PAC masing-masing boleh memainkan peranan mereka berlandaskan peraturan mesyuarat. Oleh itu, saya benarkan usul ini membahas laporan ini di Dewan ini. Terima kasih. Tuan Speaker. Okay, terima sekali kasih. Lagi Tuan Speaker. Terima kasih. Terima kasih sekejap. Oleh kerana Yang Berhormat Puan Yang Dipertua telah membuat satu ruling, kami menghormati ruling itu. Oleh kerana usul ini tetap nak dibentangkan, kami masih berpandangan sepatutnya LKAN ini tidak dibahaskan. Oleh sebab itu kami ingin memberi satu solution kepada Dewan ini. Saya boleh bersetuju dengan rakan saya daripada Pasir Gudang supaya usul ini yang berbunyi bahawa dalam ketua audit negara melaksanakan mandatnya, Dewan Yang Mulia ini menyeru agar semua pihak bersatu hati dan menyokong kerajaan
agar dapatan audit dan syur yang terkandung dalam laporan tersebut dapat diambil tindakan dengan serius oleh pihak terlibat untuk mengatasi kelemahan yang ditemui dan seterusnya mengelakkan keterisan wang awam dan terus berlaku. Saya cadangkan supaya usul ini diterima tanpa dibahaskan oleh mana tanpa bahas. Setuju. Setuju. Siapa yang bersetuju bangun? Tanpa bahas. Kami mencadangkan supaya usul ini diterima supaya tindakan diambil untuk meneliti perkara ini. Bahas, bahas. Takut, orang takut. Tak. Perikatan takut kerana bahas. Takut, takutlah bahas. Penakut, hampa penakut. Bodoh. Kalau berani bahas, awak seorang yang bodoh. Semua ketirisan berlaku ketika pemimpin Paguh menjadi Perdana Menteri. Kita setuju. Semua ketirisan berlaku ketika Paguh menjadi Perdana Menteri. Kami takut sangkaan jahat. Sangkaan jahat. Kami setuju. Tidak ada masalah. Tuduh kita orang penakut. Itu unparliamentary. Orang bodoh yang buat kerja itu. Saya minta semua duduk. Sila duduk. Tenangkan dulu. Tenangkan dulu. Tarik nafas. Duduk, duduk, duduk semua. Kena duduk juga? Duduk, duduk juga. Tenang dulu, tenang. Ya, Bapak, okay, boleh ikut? Ya, terima kasih. Ya, lain Bapak, cakap. Ya, Bapak Tan Sri, okay. Saya pun menambahkan satu lagi tahniah kepada Tan Sri. Terima kasih. Okey, sekejap tadi, semasa dikendalikan oleh Puan Yang di-Pertua, saya telah membangkitkan berkaitan dengan Standing Order 22 yang mengatakan bahawa risalat mesyuarat perlu dibentangkan di atas meja. Inilah risalatnya. Risalat ni pula berkaitan dengan cadangan. Kerajaan mencadangkan supaya laporan Ketua Audit Negara 2021 dibentang dan juga dibuka untuk dibahaskan. Saya menghujahkan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, Perkara 107 Fasal 1 mengatakan bahawa laporan Ketua Audit Negara perlu diangkat kepada Yang di-Pertuan Agong dan perlu dibentangkan di dalam Dewan Rakyat. Dalam bahasa Inggeris, to be laid before the House of Representatives. Laid, not table. Amalan yang ada di dalam Parlimen, saya menghujahkan Tan Sri Yang di-Pertuan, tidak pernah sekalipun dalam sejarah Parlimen ini laporan Ketua Audit Negara dibahaskan di dalam Dewan ini. Dan sebaliknya, yang menjadi tugas fungsi PAC adalah untuk meneliti segala teguran-teguran audit dan membuat findingnya. Atas dasar itulah kami mengatakan usul ini bercanggah dengan perlembagaan dan juga standing order. Dan untuk solutionnya, oleh kerana tadi dah dibuat ruling oleh Puan Yang di-Pertua, kami mengatakan sebagai solutionnya pembakar mencadangkan supaya usul untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara ini tidak dibentangkan, dikemukakan. Sebaliknya, kami pembakar bersetuju dengan saranan kepada cadangan yang dicadangkan nak dibawa ini dan mendapat sokongan semua daripada pihak kami. Baik. Itu Tan Sri, keadaannya. Terima kasih. Menyokong saranan ini. Ya. Tan Sri, ya. Speaker. Tan Sri, ini usul lah. Kami mencadangkan supaya kandungan terakhir dalam usul ini diterima. Jadi tak perlu dibahaskan. Kita boleh teruskan dengan urusan-urusan yang lain. Kalau tak ada urusan kerajaan, bagi urusan ahli-ahli dewan. Tan Sri, banyak usul. Terima kasih. Kita bukan takut dengan siasatan laporan audit. Kita cuma katakan tadi, saya katakan tadi kepada speaker untuk dibuat keputusan. Usul ini redundant. Kerana ianya bercanggah dengan 77.1C. It's written there. PAC akan buat kerja laporan audit ini, buat siasatan, buat proceeding, panggil saksi. It's written there. Kenapa nak kemukakan satu usul yang redundant? You are repeating what the 77.1C says here in the peraturan mesyuarat. So bukan kita tolak. Yang itu pakai-pakai di belakang sana. Kita bukan takut. Tapi kita nak correct proceeding parlimen ini supaya tidak bercanggah dengan peraturan mesyuarat. Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker. Saya akan bagi. InsyaAllah, saya gudang lepas ini. Inilah contoh beluran. Dia boleh cakap dengan fakta, lemah lembut, tidak menjerit. Ini satu contoh yang baik. Terima kasih. Silap pasal gudang.
Jangan tinggu jelutong. Pasir gudang, pasir gudang. Pasir gudang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Putrajaya duduk dulu, Putrajaya duduk dulu. Terima kasih. Saya merujuk kepada perkara yang dibangkitkan oleh Kota Baru. Saya. Dan memahami dari segi peruntukan-peruntukan perlembagaan dan juga standing order. Ya. Tapi saya ingin memberi pandangan bahawa jika laporan audit negara selama ini hanya dibentangkan, diletak atas meja parlimen itu saja, yang bermaksud table dibentangkan, tetapi tidak menjadi satu kesalahan melanggar apa-apa peruntukan baik standing order ataupun perlembagaan untuk dibahaskan. Parlimen inilah satu platform yang tertinggi untuk membahaskan bukan perkara remeh-temeh tapi keuangan negara. Kita tidak ada malafide nak tuduh apa-apa. Itu laporan bukan laporan dari kedai kopi. Laporan audit negara yang dipertanggungjawabkan. Apa salahnya? Sama-sama kita tengok. Kalau tak kira kerajaan yang mana, kalau melaksanakan belanjawan dengan baik, kita bagi kredit dan puji. Kalau ada yang tak betul, bukan kita nak hentam, nak fitnah, kita baik pulihkan untuk masa depan negara, selamatkan wang ringgit, itu saja. Jadi by convention, kalau selama ni tak ada, tak bermakna sekarang kita tak boleh buat. Inilah yang dimaksudkan reformasi parlimen yang nak dilakukan oleh Perdana Menteri Tambun, YB Tambun. Jadi kita cubalah tengok dulu yang tak ada selama ini kita buat. Kalau baik kita boleh teruskan. Itu saja. Tan Sri Speaker. Tan Sri Speaker. Baik, ini ruling saya. Untuk makluman, saya bekas pegawai kerajaan PTD. Saya juga bekas ahli Dewan Rakyat, duduk sana 15 tahun. Saya juga mendengar keluhan ramai pegawai-pegawai dan rakyat di bawah yang meminta supaya laporan audit ini dibicarakan secara terbuka. Apa yang berlaku ialah PAC buat laporan. PAC akan ada inquiries. PAC buat macam-macam. Tetapi malangnya tak banyak yang benda yang PAC sebut itu dilaporkan kepada awam. Sebab itu apabila saya berjumpa dengan pegawai-pegawai PAC, saya jumpa dengan chairman PAC. Saya jumpa dengan mantan PAC. Dan saya jumpa juga dengan pegawai yang membuat kerja yang terlalu banyak untuk siapkan laporan ini. Saya merasakan, saya, speaker hari ini, merasakan bahawa laporan ini harus dibincangkan di dalam Dewan. Baik, oleh kerana kita ada PAC, chairman di sini, dan semua 12 orang member berada di sini, maka adalah menjadi tanggungjawab chairman dan juga members of PAC to pick up whatever yang disebut oleh kawan-kawan kita dalam Dewan ini. Kalau saya kiranya gagal, maka rakyat sedang tengok apa yang sedang berlaku. Jadi soalnya sekarang ini ialah kita nak bincangkan satu laporan yang tak pernah kita buat. Dan inilah permintaan di bawah, supaya kita bincangkan kedudukan kewangan negara kita dan how to move forward ke depan ini. Sebab itu selepas ini, bukan saja laporan ini, banyak lagi laporan-laporan yang di laid on table. Laporan-laporan banyak lagi yang kita akan bawa supaya kita menjadi terbuka, supaya akhirnya rakyat tahu bahawa kita sedang berbincang tentang masalah rakyat. Saya nak berhenti di sini sebab saya nak pakai seperti Jerun kata, saya nak menggunakan kuasa 100 dan saya. Mana keputusan yang saya putuskan ialah muktamad. Jadi saya nak minta supaya selepas break makan ini, Tan Sri, masuk balik untuk bincangkan Tan Sri, saya nak laporan satu, yang telah pun saya umumkan. Nak korek satu ayat Tan Sri tadi. Tan Sri kata, perbahasan ini dia minta PAC akan pick up keterangan dalam perbahasan. Mampu bro, saya Tan Sri. Saya nak panggil no. PAC. Proceeding PAC, mana keterangan yang dikemukakan dalam banyak perbahasan. PAC tak boleh pick up persidangan parlimen. Dia nak ambil laporan audit. PAC chairman hari ini akan 5 tahun. Bukan setahun ini. Kita buat proceeding dalam PAC hanya keterangan yang keluar daripada proceeding. Selepas ini ada lagi isu-isu lain yang dibangkitkan. Bukan perbahasan dalam Dewan. Baik.
Dewan ditangguhkan. Yang Mohamad. Dua segala. Sebab, terima kasih. PAC.